Gimana mau kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Nah, baik, Pak, ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astana ala sifatil Islam wa kalimat ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ibrahim al-Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama salli ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fi alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah pada jemaah Masjid Darul Uqwah pada subuh pagi hari ini di subuh yang cerah kita kedatangan tamu spesial kita yaitu Koh Dolitan. Beliau adalah aktivis mualaf. Jadi nanti Koh Dolitan akan bercerita ya bagaimana beliau perjalanan beliau dari mantan kafir kalau dibilang ya Pak ya. Iya, benar. Jangan mualaf terus lah. Masa mualaf terus? Mantan kafir. Ada pantunnya. Oh, ini jago pantun ini ya saat ini ya. Masya Allah. Dulu musafir, sekarang bermukim. Masya Allah. Dulunya kafir, sekarang sudah muslim. Asik. Alhamdulillah. Jadi mungkin sekarang bapak namanya mungkin berdiri yang sebenarnya berdiri berdiri. Sesi pertama ini berdiri kita sekarang waktu untuk menceritakan biografi berdiri dan proses berdiri untuk mengalami Islam. Silakan berdiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah senang sekali saya bisa berada di masjid yang mulia ini. Pada pagi hari ini kita masih bisa menikmati segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, terutama yaitu nikmat iman ya. Nikmat Islam itu yang paling utama buat kita ya. Alhamdulillah saya lahir di Semarang dari sebuah keluarga Tionghoa. Papa saya asli Semarang, mama saya asli Jogja. Saya lahir di Semarang ya. Saya kemudian diberikan nama Dondi Tan. Tan itu marga, marga saya. Nah kalau marga itu bahasa Tionghoanya Se. Jadi saya boleh dikatakan Dondi Setan. Setan ya, bukan Seton ya. Bukan Seton. Nah, saya kemudian besar di kota Cilacap, Jawa Tengah. Di Nusa Kambangan ya. Jadi kalau saya buka pintu rumah itu udah kelihatan pulau Nusa Kambangan. Bukan, jadi dipisah oleh segara anakan, ya. Masih ingat dulu mungkin kira-kira tahun 80-an ada napi yang Junindo, ya betul ya, almarhum ya. Nah, itu jam 6 sore di Cilacap udah sepi, nggak ada orang berani keluar kota. Di kota itu sepi udah semua, jam 6 sore. Ketika 32 napi itu lepas, saya ingat tuh 80 berapa ya, 82 atau 83 gitu ya. Terakhir mereka sampai akhirnya ke ujung paling timur di Nusa Kambangan tuh mengibarkan bendera putih gitu, dijemput sama polisi pakai speedboat gitu, ditanya kenapa menyerah, lapar Pak kata gitu. Masih gitu ya. Kemudian lulus SMP, keluarga hijrah ke Jakarta. Di Jakarta saya SMA-nya jadi di Jakarta, kuliah juga di Jakarta. Kerja dulu saya lama kerja di Indomobil, ya kalau begitu, ya Indomobil yang kantor di Cawang kemudian yang di Tambun sampai 2010 ya, 2006 sorry, 2006 terus kemudian saya pindah ke perusahaan lain sampai 2012 saya buka perusahaan sendiri. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada perusahaannya, bergerak di konstruksi ya, baja ya. Nah ketika saya membuka perusahaan sendiri itu saya mulai tahun 2012. Kira-kira 2007 itu papa saya tetap masuk Islam. 2007. Nah,
waktu itu ya saya kaget sih enggak, cuman bingung aja kok bisa gitu ya. Dari muda papa saya Konghucu, mama saya Kristen, kemudian tiba-tiba ketika di Jakarta papa saya masuk Kristen, sudah bisa khotbah ya, sudah bisa khotbah tuh papa saya itu. Pas masuk Kristen itu 2007 Toto masuk Islam gitu. Saya cuma mikirnya gini, gimana ceritanya dari muda agamanya apa Toto sekarang masuk Islam gitu. Cuman ya saya nggak berpikir jauh, cuman saya pikirnya cuman oh mungkin karena pergaulan gitu ya, jadi karena banyak teman yang Muslim gitu. Nah jadi semenjak itu saya jadi mulai memperhatikan observasi gitu, observasi Islam. Tapi saya salah mengobservasinya. Yang saya observasi bukan ajarannya, tapi Muslimnya. Orangnya. Ya, waktu itu kan Islam juga sedang sering difitnah kan. 2001-nya dulu kan apa WTC kan 9/11. Terus Islam sering difitnah, jadi ada cap seperti Islam agama teroris gitulah. Biasalah itu ya. Sekarang udah basi gitu kali ya mungkin ya. Kita sekarang sudah tahu, informasi sudah mudah didapat kan, siapa yang bikin teroris itu sekarang kita juga sudah tahu. Nah, ketika 2012 waktu saya baru-baru buka perusahaan, ya kadarullah ya, ini mungkin udah jalan hidayah saya tiba-tiba melihat videonya almarhum Syekh Hamid Didat. Ada yang pernah dengar mungkin ya, gurunya Dr. Zakir Naik. Jadi kalau almarhum Syekh Hamid Didat itu belajar ilmu kristologi ini 40 tahun, muridnya Dr. Zakir Naik belajarnya cuma 4 tahun. Masya Allah ya. Tapi memang kedua dai ini kan luar biasa, cuman mereka punya gaya masing-masing gitu lah. Saya sebagai waktu itu masih Kristen, nonton videonya almarhum Syekh Hamid Didat, panas dong. Waduh, agama saya diomongin gitu. Udah gitu Bible saya dicak-acak gitu. Bible saya dicak-acak, sekarang saya bawa Bible sekarang. Ini di kotak nih. Nanti jadi bisa nanti saya tunjukkan. Jadi ketika saya pertama kali menonton almarhum Syekh Hamid Didat itu, saya terkaget-kaget gitu. Dia menceritakan, membahas tentang kitab suci saya waktu itu dengan begitu fasih, lancar gitu ya, dan dia tahu ada permasalahan di mana-mana gitu di dalam kitab itu. Ternyata yang paling saya ingat sampai sekarang itu tahun berapa? 2012 ya. Berarti kan sekarang udah 10 tahun lebih ya. Dia buka Bible itu waktu ketika dia debat sama pendeta, dia minta pendeta itu untuk buka satu kitab. Kalau nggak salah tuh di satu raja-raja gitu. Terus kemudian almarhum Syekh Hamid Didat itu buka kitab, dia bilang, "Saya mau baca ayat ini, tolong cek yang ada di kitabnya pendeta. Betul nggak apa yang saya baca? Sama nggak gitu ya?" Dibaca ayat pertama, betul, sama, sama. Ayat kedua, sama, sama. Ketiga, keempat, seterusnya, sama semua. Tapi ternyata yang almarhum Syekh Hamid Didat baca bukan dari kitab yang dibuka sama pendeta itu. Jadi di dalam satu kitab itu ada, di dalamnya kan ada, kalau kita mengenal surah lah ya, ya ada surah, ada dua surah yang belasan bahkan puluhan ayatnya sama persis. Sama persis itu sampai tanda bacanya gitu. Koma titiknya sama persis gitu. Berarti ada apa? Namanya itu apa? Plagiarisme. Gitu. Plagiarisme itu berarti kalau tadi kita dengar imam membaca surat Ar-Rahman kan banyak yang diulang-ulang kalimat itu kan kalimat penegasan. Ya, kalimat pengingat supaya kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah SWT. Tapi kalau yang tadi saya bicarakan dua surah belasan bahkan puluhan ayat sama itu plagiarisme. Bukan sifatnya seperti surat Ar-Rahman tadi gitu. Beda. Saya kaget kok bisa begitu ya. Dalam satu kitab dua surah yang berbeda ternyata ada ayat-ayat yang plagiarisme. Jadi kan timbul pertanyaan, yang nulis surat ini nyontek yang ini atau yang nulis surat ini nyontek yang ini gitu. Karena sama persis gitu. Oke, saya catat kan ya. Jadi lama-lama saya nonton videonya almarhum Syekh Hamid Didat itu sambil pegang Bible, sambil saya catat gitu, saya tandain gitu. Buat mastiin. Karena kan saya dari kecil memang akrab di, apa namanya, besar di gereja, jadi akrab dengan Bible. Begitu dia sebut surah apa gitu, saya langsung buka cepet gitu. Berarti kodenya itu termasuk
Hah? Istilahnya taat gitu. Remajanya, remajanya. Ya. Hafiz enggak ada yang hafiz Bible, Pak. Enggak ada yang hafiz Bible. Ya cuman apal aja urutan-urutan kitabnya, nyari ayat itu cepat gitu. Kalau di Quran kita kan mushaf kita kan tidak ada indeksnya ya. Ya kan nama-nama surah ditandain gitu kan di mushafnya kan. Kalau di Bible tuh ada begini. Nah, saya tunjukin nih. Hah? Ada indeksnya. Itu di luar negeri atau di Indonesia? Ada yang di sini, ada yang di luar negeri. Nah, kalau di Bible tuh ada indeks begini. Oh, iya. Nah, ya. Ada yang, ini nama-nama surahnya nih. Itu. Kalau di Quran kita kan belum ada ya. Usul juga tuh, boleh juga tuh, bagus tuh kalau dibuat begitu ya. Jadi, ketika saya mendengarkan video atau menonton video tuh sambil saya buka ini. Kalau mau baca, nggak usah pakai bismillah ya. Nah, terus akhirnya berlangsung kira-kira 2 tahun lah saya mempelajari, mendengarkan, mempelajari sendiri, terus menonton debat dan sebagainya. Apa yang dulu saya pelajari dari almarhum Syekh Hamid Hidayat, alhamdulillah sekarang saya ulangin. Sekarang saya yang melakukan gitu. Jadi beliau membuat kajian tentang Bible, sekarang saya juga buat kajian tentang Bible. Beliau dulu berdebat dengan pendeta-pendeta, sekarang saya juga debat dengan pendeta-pendeta. Alhamdulillah. Jadi ya saya hanya berharap apa yang saya lakukan juga mendapatkan pahala yang sama dengan almarhum Syekh Hamid Hidayat. Karena saya baru sadar sekarang ya. Dulu saya bisa bersyahadat, saya bisa masuk Islam. Kan almarhum Syekh Hamid Hidayat juga enggak pernah tahu. Iya kan? Dia berdebat dengan pendeta di Amerika, di belahan bumi yang lain ada yang bersyahadat, enggak ada yang tahu gitu. Ya, jadi saya hanya berharap kami istilahnya hanya memberitakan kebenaran. Bukan berarti kita membenci saudara-saudara kita yang Kristen, bukan. Ya, saudara besar saya juga masih, saudara besar apa, keluarga besar saya juga masih banyak Kristen. Tetapi di dalam kitab ini masih ada yang disebut dengan kebenaran. Masih ada, ya. Tetapi banyak juga yang salah, gitu. Jadi kalau di tradisi Islam kan kita, kitabnya dipisah-pisah nih. Kalamullah, mushaf Quran. Sabda Nabi, hadis, ya kan? Nanti kajian-kajian kitab apa atau mungkin sejarah daripada Nabi, ada kitab sendiri namanya Sirah Nabawi, gitu kan? Nanti kajian yang lain kitabnya beda-beda. Sampai ada kitab khusus isinya hadis palsu pun ada, gitu kan? Tapi kalau di Kristen itu kitabnya cuma satu ini. Semuanya campur. Jadi yang dianggap firman Tuhan ada, yang dianggap sabda Nabi ada, yang dianggap perkataan sejarawan juga ada, cerita pornonya juga ada. Gitu. Ada cerita porno juga. Oh, jangan nanya yang mana ya. Tadi kan langsung depan itu kayak. Iya. Jadi kan asumsi bagi saudara kita yang lain itu, ini Islam kok nyerang gitu loh, kok lebih offense gitu kan gitu. Itu gimana kok? Gini. Jadi kalau dikatakan menyerang, yang kita perangi itu bukan orangnya. Yang kita perangi bukan orang Kristennya. Yang kita perangi bukan pendetanya. Yang kita perangi adalah kekufurannya. Ya. Kita boleh enggak benci kepada kekufuran? Boleh, ya kan? Kita harus benci dengan kekufuran karena apa? Kekufuran kan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memberitahukan pada orang supaya tidak kufur. Tetapi sebenarnya di dalam Islam kan juga prinsipnya kita juga sama-sama agama misi dengan mereka, ya. Kristen juga agama misi, kita juga agama misi. Mereka mengajak orang lain di luar Kristen untuk masuk Kristen, kita juga mengajak orang lain yang bukan Islam untuk masuk Islam. Sama kan agama misi kan? Cuman bedanya kalau di kita kan hanya diperintahkan sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Kemudian kita juga mengenal lakum dinukum waliyadin. Kita juga mengenal la ikroha fiddin. Tapi kalau mereka perintahnya begini. Mau baca? Nah, mau takut ya. Baru dibilang jangan pakai bismillah. Perintahnya begini di Matius 28:19 ya, saya baca ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Murid Yesus maksudnya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
ada perintah baptislah, jadikanlah mereka muridku. Berarti kan kalau belum dibaptis kan belum selesai urusannya. Nah, itu perintah mereka untuk mengkristenkan orang di luar Kristen. Nah, kalau zaman dulu belum ada pemerintah negara, belum ada aturan negara, itu mungkin bebas-bebas saja gitu ya. Tapi kan sekarang kita sistem tatanan dunia kita sudah ada negara-negara, sudah ada pemerintah, sudah ada aturan-aturan. Pemerintah juga punya aturan gitu kan. Setiap warga negara diberikan hak untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Haknya penuh. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 gitu kan. Tetapi di lain itu juga ada aturan pemerintah yang lain bahwa mensiarkan agama itu enggak boleh kepada orang atau kelompok yang sudah beragama. Itu ada aturannya. Itu ada di keputusan bersama dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79. Bab 3 pasal 4 sampai hafal saya. Jadi di aturan itu, di keputusan bersama dua menteri itu, tidak boleh mensiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama dengan cara sebagai berikut. Contoh misalnya, door to door. Kayak sales gitu. Sales. Hah, enggak boleh. Itu enggak boleh. Ada yang selamat pagi, selamat siang. Iya. Nanti ada yang selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Pak, Bu gitu. Kami mau memberitakan kabar keselamatan gitu. Iya, ini sering tuh, Pak. Saya ketemu gitu, Pak. Itu enggak boleh. Enggak boleh, Pak. Kalau ngelihat yang begitu, kita bisa memastikan bahwa dia memberikan buku atau pamflet atau brosur untuk mengajak orang yang ada di dalam rumah itu untuk masuk agama mereka, boleh digiring ke polsek. Boleh. Karena ada aturannya. Jadi kita gak salah. Kita menangkap yang melanggar aturan pemerintah. Itu boleh dibawa. Terus sekarang ini kan fenomenanya banyak ya. Karena kan di Kristen itu tadi dilakukannya yang disuruh seperti itu. Makanya mereka agresif gitu. Nah sekarang banyak juga misalnya di kartu dia aja lah. Kalau sekarang itu kadang bagi-bagi makhluk ya. Betul. Terus di rumah sakit pun seperti itu. Betul. Karena mereka masuk mendoakan yang sakit. Betul. Nah, gimana kita untuk mengantisipasi itu ya, Pak? Antisipasi itu dan apa yang harus kita lakukan kalau kita melihat hal-hal yang seperti itu terjadi? Karena kita harus membentengi keluarga kita atau rumah kita juga kan untuk supaya nggak tergoda oleh hal-hal yang itu. Pertama, kalau tadi sebut rumah sakit, ya sudah jangan masuk rumah sakit mereka. Rumah sakit Islam udah banyak kan. Usahakan kita jangan sampai membawa keluarga kita masuk ke rumah sakit mereka. Karena praktek-praktek yang tadi disebutkan itu memang benar ada. Banyak sekali saksi-saksi, bahkan kita pernah punya kasus. Ada keluarga Muslim masuk rumah sakit Kristen di kota Bandung. Kemudian karena orang tuanya harus operasi, mereka nggak punya dana, nggak ada BPJS. Akhirnya apa? Minta tolong ke kita. Mereka mengaku bahwa mereka pernah ditawari oleh rumah sakit bahwa biaya operasinya bisa ditanggung oleh mereka asal mereka masuk Kristen. Sampai begitu coba. Sampai mau membiayai biaya operasi coba. Akhirnya mereka minta bantuan kita, kita kirim utusan ke rumah sakit tersebut. Akhirnya kita beresin administrasinya, kita pindahkan ke rumah sakit Islam. Gitu. Itu baru praktek yang mau operasi, Pak. Nanti kalau ada umat Islam yang di rumah sakit Kristen yang lagi sakratul maut nih, pihak keluarganya suruh keluar dari ruangan, gak boleh nunggu. Suruh keluar, kemudian mereka masuk tim mendoakan mereka. Mendoakan mereka sampai ya seolah-olah mereka dijadikan orang Kristen. Si pasien ini gitu. Itu terjadi sering sekali. Di mana-mana begitu. Memang modusnya mereka begitu. Gitu. Itu baru lewat rumah sakit. Belum lagi nanti lewat sekolah. Di sekolah itu, sekolah lebih gencar lagi. Mereka punya sekolah sendiri kan, sekolah Kristen. Sekolah Islam sekarang udah banyak kan? Ya usahakan jangan sampai anak kita masuk sekolah mereka. Karena kalau masuk sekolah mereka, walaupun pemerintah sudah membuat sistem pendidikan nasional, tetapi itu banyak dilanggar. Ya, sistem pendidikan nasional itu kan sudah memutuskan bahwa si murid itu berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama si murid ini. Tapi itu pun juga sering banyak dilanggar. Nah, ya paling aman ya jangan sampai anak kita masuk sekolah mereka. Jadi tadi lewat sekolahan, lewat rumah sakit, belum lagi nanti lewat apa?
ekonomi. Ekonomi yang paling banyak, ya. Mereka banyak sekali melakukan aksi-aksi itu ketika menemukan suatu daerah yang perekonomiannya rendah. Diberikan bantuan, nanti diberikan fasilitas, bisa air bersih, bisa pendidikan, bisa kesehatan. Terus ujung-ujungnya apa? Bikin gereja, gitu. Itu sudah sering terjadi, dan ketika saya dulu di gereja, juga saya melakukan, menyaksikan sendiri, gitu. Aksi yang kita lakukan, di Sentul, ingat ada Sentul International Convention Center. Nah, itu punya siapa? Dulu tiap minggu saya nyumbang itu buat bangun itu. Ada andil berarti. Tiap minggu dulu kita masuk gereja, dikasih amplop dua. Yang satu buat infak, satu buat itu, bangun itu. Nanti kalau akhir bulan, amplopnya tiga. Satu infak, satu pembangunan, satu lagi perpuluhan. Gitu. Nah, ketika mau bangun itu, nah mereka kan pasti harus mengamankan, kan? Mengamankan lingkungan, supaya nggak diprotes dan segala macam, kan? Turunlah, kita kirim tim ke sana, memelihara tiga desa di sana. Air bersih, kesehatan, pendidikan, siapa yang bisa nolak? Pekerjaan lagi, bantuan, pinjaman, lunak gitu sih. Siapa yang bisa nolak, Pak? Komplit tuh, Pak, ya? Komplit. Paketnya paket komplit. Ketika orang-orang di masyarakat sekitar situ sudah menerima lima kemudahan ini, siapa yang nggak merasa utang budi? Siapa yang mengusak-ngusik? Siapa yang mengutak-ngutik gitu? Akhirnya ketika bangunan itu selesai, terus yang sudah menerima ini semua diajak ke gereja, gimana cara nolaknya? Gitu, ya. Itu yang dilakukan. Iya. 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 Sekarang kalau kita dalam Islam untuk membedakannya itu dari itu gimana kalau feelnya dari Oke, ini saya ceritakan dulu misi-misi mereka dulu nih ya, supaya kita paham. Alhamdulillah, Sentul International Convention Center yang begitu besarnya, alhamdulillah izin untuk dijadikan gereja tidak diberikan oleh pemerintah daerah Bogor. Yang memberitahu saya itu orang yang punya ruko, saya beli, ternyata dia pegawai Pemda Bogor gitu. Dia yang bilang itu dulu perizinan lewat tangan saya gitu. Alhamdulillah tidak diberikan izin gereja. Nah, kalau dapat izin gereja coba bisa dibayangkan segede gitu ya. Belum tentu nanti prosedur segala macam juga mungkin bermasalah. Tapi intinya kita adalah bukan berarti kita ingin bermusuhan, bukan. Bukan berarti kita di sini saya bicara untuk membenci mereka, bukan. Tetapi jangan melanggar aturan pemerintah yang sudah ada gitu aja. Ya, kalau aturan sudah ada ya tolong diikutin gitu. Jangan banyak prosedur dilanggar. Mereka dulu yang saya baca, ketika keputusan bersama dua menteri itu dikeluarkan, itu mereka protes keras. Mereka nggak terima gitu dengan keputusan bersama itu. Iya, dengan alasan apa? Kebebasan beragama. Mereka alasannya itu. Jadi mereka pengennya ya bebas untuk mengajak setiap orang di luar Kristen untuk masuk agama mereka. Dan mungkin kita pernah melihat video-video ada orang pendeta atau yang bule ceramah di tempat parkir, di pusat perbelanjaan. Pernah lihat? Ada video begitu kan? Nah, jadi memang ya kita sebagai umat Islam ya memang harus waspada. Jangan mudah terpengaruh oleh bujuk rayu mereka, apalagi mudah menerima bantuan mereka. Kalau kita nggak cukup ilmu gitu ya, nanti kita mudah dimurtadkan. Kami ya, saya pribadi, alhamdulillah, ketika saya masuk Islam 2018 saya mulai berdakwah. Berdakwahnya dengan cara apa? Menerjemahkan video-video debat yang ada di Inggris. Bukan saya Inggris, tapi saya video-video debat yang ada di Inggris itu saya terjemahkan. Itu banyak sekali ilmunya ya. Kalau di Inggris kan ada itu kok, ada tempat space di speaker corner. Bebas bicara tentang betul. Apa, tentang diskusi apa aja itu. Betul, kayaknya. Betul. Kok pernah sih juga ya? Insya Allah nanti mau kesana, insya Allah ya, mohon doanya. Ya, tapi dulu saya menerjemahkan video-video debat yang ada di sana. Itu ilmunya banyak sekali, karena apa? Karena yang bicara di situ bukan orang-orang yang awam gitu. Ya.
orang-orang yang akademis, ilmuwan, bahkan ada profesor, sampai ke rabi Yahudinya juga ada, pendeta juga ada, macam-macam. 2 tahun saya menerjemahkan video-video itu. Kemudian alhamdulillah saya bergabung dengan sebuah yayasan, Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid yang pusatnya di Surabaya, ya. Alhamdulillah saya diamanahkan menjadi ketua litbang dan juga bendahara, yang mana sebagai ketua litbang saya ditargetkan sama yayasan untuk berdebat dengan pendeta minimal 2 kali dalam setahun. Setahun 2 kali. Tapi jadi berdebat. Sudah lebih target kan? Hah? Sudah lebih dari 2 kali. Tahun ini baru sekali. Nanti sekali lagi minimal. Jadi tujuan kita melakukan apa namanya perdebatan itu bukan berarti kita mau cari musuh, bukan. Bukan kita mau memecah persatuan dan kesatuan, bukan. Tetapi semata-mata hanya untuk apa? Edukasi, ya. Bagaimana kita bisa membuktikan kepada mereka supaya apa? Tujuan kita, target kita kan yang nonton, baik yang Muslim dan yang belum Muslim. Saya sebutnya belum Muslim ya. Insya Allah mereka jadi Muslim gitu. Nah, kalau yang udah Muslim menonton perdebatan itu, insya Allah akidahnya tambah kuat, insya Allah imannya tambah kuat. Yang belum Muslim ya silakan dipikir sendiri gitu. Dengan kondisi apa yang ada di mereka yang bisa kita buktikan, ya insya Allah mereka bisa berpikir. Jadi kita sifatnya hanya apa? Mengajak saudara-saudara kita yang belum Muslim untuk berpikir. Gitu. Tetapi bukan berarti kita mau melarang mereka, mengganggu mereka, bukan gitu ya. Selama mereka tidak memerangi kita, kita juga tidak boleh memerangi mereka. Tapi kalau mereka mencoba merayu, mengajak-ngajak orang Islam, kemudian untuk dimurtadkan masuk agama mereka, berarti kan kita juga harus berbuat sesuatu. Apa yang harus kita perbuat gitu kan? Itulah yang kami tempuh, yaitu kita menempuh jalur perang pemikiran. Dengan ilmu apa? Ilmu Kristologi. Gitu. Ilmu Kristologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang posisi Nabi Isa alaihissalam di dalam kekristenan. Kenapa kami belajar ilmu itu? Karena kami juga menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya ketika mereka berurusan dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, yang diomongin kan juga sekitar itu. Ya kan? Yang menjadi pokok masalah perbedaan antara Islam dan Kristen, Nabi Isa alaihissalam, ya kan? Yang menjadi pokok permasalahan Islam dengan Yahudi apa? Ya istilahnya hanya mungkin kenabian daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi kami menganggap bahwa ilmu Kristologi ini adalah dakwah tauhid gitu. Artinya dakwah yang mengajak orang untuk bertauhid, ya. Ketika kita berurusan dengan orang-orang Kristen ya kita cuma hanya mengajak mereka untuk bertauhid. Buat mereka mungkin mereka merasa bertauhid, tapi mereka tidak sadar gitu bahwa mereka tidak bertauhid gitu. Nah, kita yang berusaha menyadarkan dengan ilmu itu gitu. Itu mengajak acara debat pembeda itu gimana awalnya? Ya diundang atau kita undang atau kita proposal itu sejarah. Jadi kita mengundang pendetanya, kita sewa tempat yang bagus di hotel, di gedung pertemuan gitu. Modal apa ya? Modal dong. Jadi kita sediakan kamarnya untuk para pendeta itu, kita buka kamar untuk mereka. Jadi mereka hanya modal datang ke hotel, tidur enak, makan enak, besoknya debat, selesai pulang, udah gitu aja. Tidak semuanya mau, tidak semua mau. Jadi susah memang cari pendeta untuk debat itu susah. Kalau pendeta-pendeta yang kemarin saya ajak debat mereka mau, itu ada satu kelompok yang memang mereka gereja baru. Mau promosiin gerejanya. Jadi mereka mau debat gitu. Nanti ada lagi pendeta yang mau karena dia mungkin, dia pendeta senior. Mungkin dia ingin merasa eksis atau bagaimana, dia mau debat. Ada juga pendeta yang merasa terancam gitu dengan dakwah kita gitu. Akhirnya dia merasa perlu membela keyakinan dia juga gitu. Macam-macam gitu ya. Tapi kalau yang mereka pendeta itu sudah nyaman dengan jamaat dia, sudah nyaman dengan organisasi mereka, kita ajak debat enggak bakal mau. Enggak bakal mau gitu. Itu kan debat itu kan karena kalau kita lihat di YouTube, di sosmed kok agak frontal gitu ya, maksudnya menyerang gitu. Itu ada enggak sih kok ancaman teror gitu misalnya? Gini.
Kalau kita melihat, ya namanya kita sedang membela agama kita ya. Berarti kan kita harus bisa terjun di media manapun, ya kan? Saya bagiannya berdebat tatap muka. Ada nanti teman-teman kita juga, apologet-apologet kita yang berdebat dengan mereka lewat online. Offline, online gitu. Jadi kalau saya offline, mereka online gitu. Karena di online pun mereka menggunakan media itu untuk mengajak orang masuk agama mereka. Dan itu banyak sekali gitu. Kenceng, gak cuman mengajak orang masuk agama mereka, tapi juga mereka, boleh dikatakan apa ya, menyerang Islam juga. Dalam arti menyerang iman orang Islam, menyerang Quran, menyerang Nabi, menyerang Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka lakukan. Jadi kita berusaha ya, gimana caranya kita membela agama kita dengan mempertahankan akidah kita, mempertahankan Quran kita, membela Nabi kita. Itu yang kami lakukan. Tapi mereka enggak hanya sekedar menyerang mereka, bahkan cenderung menghina gitu. Ada yang begitu. Jadi ini mohon maaf nih suara saya agak serak nih ya, jadi harus disiram terus nih. Jadi yang kami lakukan selain kami juga berdebat dengan mereka, kami juga memantau nih, kalau ada orang di luar Islam menghina agama kita, menghina Nabi kita, apalagi sampai menghina Allah Subhanahu wa taala, kita gak tinggal diam, kita cari orangnya. Sampai ketemu, kita laporkan ke polisi. Dan sudah pernah berhasil masuk penjara gitu. Itu tapi memang dia melanggar hukum gitu ya. Makanya kita di dalam berdebat dengan mereka, kita harus ingat benar-benar bahwa kita punya panduan nih, kita punya batasan. Apa batasannya? Di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah memerintahkan kita untuk apa? Janganlah kamu berdebat dengan ahlu kitab kecuali dengan cara yang paling baik, ya kan? Cara yang paling baik bagaimana? Berarti kita tidak boleh menghina orang, kita tidak boleh menghina sesembahan orang, kita tidak boleh menghina agama orang, gitu kan? Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk tidak menghina sesembahan mereka. Karena kalau kita menghina sesembahan mereka, mereka akan menghina Allah Subhanahu wa taala tanpa pengetahuan. Itu yang kami jaga gitu, ya. Jadi kita melakukan perang pemikiran ini sebenarnya sama dengan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya, sama dengan yang dilakukan dengan ulama-ulama kita zaman dulu, dari zaman-zaman pertengahan, Imam Ghazali juga melakukan hal yang sama, perang pemikiran kan. Itu sampai sekarang masih ada dan tidak akan pernah selesai. Kita tetap harus begitu gitu. Sekarang sudah bukan zaman perang fisik dengan perang pemikiran gitu. Gusul Fikri. Ada. Tapi saya anggap angin lalu aja lah. Gitu. Hah? Macam-macam. Ya, kurang lebih begitulah. Iya. Iya, ada yang begitu. Tapi selama kita tuh ada yang enggak, tapi gini, target kita bukan pendeta, target kita ya. Target kita hanya kita menyampaikan argumen untuk ditonton orang. Tadi kita bilang kan. Jadi bukan menang kalah kok. Bukan, debat itu bukan mencari menang kalah. Ya. Debat itu tidak ada menang kalahnya, kenapa? Karena satu tidak ada jurinya, iya kan? Kedua tidak ada skornya. Nah bagaimana mau dibilang menang kalah gitu. Tetapi debat itu kan untuk dinikmati yang menonton yang bisa menilai argumen mana yang lebih masuk akal, kan begitu harusnya. Jadi tujuan kita berdebat itu adalah untuk menyampaikan argumen hujah, ya, baik itu dari kitab mereka, baik dari Quran dan sebagainya, untuk kita bisa menyampaikan kebenaran dan mengajak mereka untuk bertauhid. Itu aja sebenarnya tujuannya. Masalah nanti efek sampingnya nih, kemudian ada yang bersahadat dan segala macam, itu bukan urusan kita, itu bonus gitu. Tapi saya pernah berdebat, setelah selesai debat ada ibu-ibu minta disahadatin. Jadi ya karena untuk menghormati lawan debat kita, ya pendeta kan kita persilahkan untuk pulang dulu kan. Pendetanya dua, yang satu pulang, satu gak mau pulang. Loh kenapa bapak gak mau pulang? Saya mau lihat orang bersahadat katanya. Saya belum pernah lihat orang sahadat katanya. Ya sudah, saya tanya, gak sekalian pak? Ketawa, hehehe gitu doang.
ya, kita sudah berteman baik gitu ya dengan mereka, kita cuek-cuek aja. Ada pendeta datang ke studio kita juga ada, ngobrol. Pak, gimana? Mau sekalian sadar? Hehehe, gitu aja, panjang-panjang. Nah, jadi ya, di dalam kami melakukan dakwah kami dengan cara seperti itu, kami tetap menjalin hubungan baik dengan mereka. Jadi bukan berarti kita menghina-menghina, enggak. Apa yang kami buka di sini ya semuanya harus ada literasinya, harus ada dokumennya gitu ya, tidak boleh asumsi gitu. Ya alhamdulillah dengan apa yang kami lakukan setengah tahun ini ya, setengah tahun ini kami sangat merasakan banyak sekali dari saudara-saudara kita yang dari Kristen menghubungi saya, datang ke studio, berdiskusi berjam-jam lo ya. Ada yang 1 jam, ada yang 3 jam, ada yang sampai 7 jam. Kami cuma datang aja kan. Iya. Iya mau enggak mau saya layanin gitu. Sampai ngantuk-ngantuk ya sudah gimana. Bahkan bulan Ramadan kemarin karena terbentur tarawih, ya saya menerima mereka bisa enggak datang setelah tarawih gitu kan. Kalau siang-siang puasa bicara 3 jam kan lumayan juga tenggorokan kering gitu ya. Jadi saya suruh datang setelah tarawih. Diskusi, banyak yang bersahadat jam 1 malam, jam 2 malam, pas kita udah harus sahur, baru sahadat. Ya mau gak mau kita harus layanin, gitu. Nah, itu yang bisa kita kami lakukan untuk mereka yang mau masuk Islam. Karena kita memang buat yayasan untuk membantu orang yang mau masuk Islam, gitu. Jadi, selama kondisi dakwah seperti ini, berapa banyak? Saya nggak pernah ngitung secara detail, ada admin yang menghitung lah, ratusan sih ada, ratusan lah ya, hampir 200 kalau nggak salah, dalam setengah tahun ini kurang lebih lah ya, kurang lebih ya, karena memang ketika kita melakukan apa perdebatan atau pembelaan iman seperti ini, kita bisa menggunakan media sosial yang daya jangkaunya luas gitu, ya kan. Dan ketika ada sebuah isu yang sangat krusial buat kita, alhamdulillah waktu itu saya jadi diundang ke podcast di mana-mana gitu. Termasuk yang undang saya podcast orang Kristen juga gitu. Iya, saya sampaikan apa adanya. Ya kita juga namanya berteman dengan mereka, bersahabat dengan mereka, ya kita jangan terlalu kaku gitu lah ya. Contoh misalnya, ada seorang YouTuber Kristen. Dia melakukan YouTube itu ya motivasinya untuk cari uang gitu, oke? Okay. Ya nggak apa-apa, wajar-wajar aja halal gitu kan. Tapi setelah dia uang banyak, dia melakukan apa podcast di YouTube dia itu dengan cara mengundang orang-orang Islam, ulama-ulama Islam diundang untuk menaikkan view gitulah ya. Ketika dia mengundang saya, dia cerita, oh saya juga orangnya toleransi kok, tenang gitu katanya. Saya juga barusan memberangkatkan apa marbot masjid naik umroh gitu katanya. Wah keren saya bilang gitu. Saya cuma nanya, mau gak pahalanya sampai ke akhirat gitu. Dia bingung, gimana caranya? Asyhadu saya bilang gitu. Dia gak mau, belum mau. Ya gak apa-apa kan kita cuma bersahabat aja gitu ya. Tapi artinya kita berdakwah dengan cara yang ringan gitu kepada mereka gitu. Kalau untuk orang yang datang ke studio, saya juga ketika mereka bertanya, ketika mereka sedang cari kebenaran, yang saya buka di depan mereka Bible dulu, Quran saya nggak buka. Setelah mereka mengakui ada kesalahan di sini, setelah mereka mau mengenal Islam, baru saya bukain Quran. Gitu. Itu yang kami lakukan. Gitu. Oke, terakhir juga sudah cukup yang ngobrol. Mungkin teman-teman yang mau ikut berpartisipasi untuk mau bertanya, mungkin baliknya bisa di mungkin yang sebutkan nama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tadi pengen Ustaz, tadi pengen kok jangan. Kok dulu kan saya cerita, jadi waktu saya kecil pun sudah terbiasa dengan sekolah minggu. Jadi saya sampai kapal dengan sekolah minggu. Betul, anak kecil itu
menyerap apapun di lingkungan diri. Jadi ini juga sekarang dari marah. Pertanyaan saya juga, Kodani, apa yang membuat Kodani akhirnya berpikir bahwa ini adalah yang benar-benar? Padahal sebagai masih kesian ini kan, jadi untuk menentukan bahwa ini akhirnya harus usaha, dan itu apa yang membuat apa namanya, pemikiran atau mungkin kejadian apa yang membuat Kodani akhirnya bisa meluruskan secara berhubung bisa panjang. Baik, kalau saya bukan orang yang mengalami kejadian spiritual gitu, atau yang mimpi-mimpi gitu, enggak, atau yang melihat cahaya atau sinar gitu, enggak. Saya kembali kepada kitab aja gitulah ya, karena sebuah agama pondasi utamanya apa kalau bukan kitab, ya kan? Kalau nabi-nabi masih hidup, nabi-nabi itu yang mengajarkan umatnya. Tapi ketika nabinya sudah enggak ada, apa peninggalannya kalau bukan kitab? Ya, jadi saya berpatokan pondasi daripada sebuah agama ya kitab. Jadi ya yang saya teliti, yang saya pelajari ya kitabnya. Karena ketika saya menonton video-video almarhum Syekh Hamid Hidayat, dia bisa membuktikan ini ada ayat tambahan, ini ada ayat sisipan, ini ada ayat pinjaman, malah pinjam tapi nggak dibalik-balikin gitu. Bagaimana ceritanya sebuah kitab yang disebut kitab suci tapi ada ayat yang tidak otentik gitu. Sekarang kita semua nih umat Islam nih, kita sangat akrab dengan Quran, ya kan? Quran yang kita baca ada huruf hijaiyahnya, ada terjemahannya, mungkin ada asbabun nuzulnya, gitu ya. Atau mungkin ada tafsirnya. Ketika ada catatan kaki di mushaf kita misalnya, oh ternyata Quran surat Al-Fatihah ayat ketiga ternyata tidak asli gitu. Gimana rasanya Pak? Hah? Ragu-ragu. Nah, ini saya taruh sini. Sudah saya taruh nih, karena saya tahu pasti udah nanya nih nanti. Nah, jadi ketika saya mendengar dari almarhum Syekh Hamid Hidayat, saya cari sendiri buktinya, ya dong. Masa istilahnya kan saya lagi panas nih. Paling tidak kan saya ingin menjawab untuk diri saya sendiri gitulah. Saya nggak bisa ketemu almarhum Syekh Hamid Hidayat, ya saya harus bisa menjawab untuk diri saya sendiri. Istilahnya membentengi akidah saya waktu itu gitu. Ternyata nemu buktinya gitu loh. Apa yang dikatakan almarhum Syekh Hamid Hidayat benar gitu. Baca. Enggak, jangan saya yang baca, harus orang lain supaya jamaah di sini percaya apa yang tertulis ini. Kalau saya yang baca nanti sangkin saya asumsi gitu ngarang ya. Ini kitab suci Katolik ya. Ini tulisannya apa nih? Tidak untuk diperdagangkan. Nah, ya, dengan pengantar dan catatan lengkap 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh siapa nih? Dirjen Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi dong, berarti. Resmi kok. Di dalam kitab mereka itu hanya ada satu ayat yang dianggap sebagai bukti teks yang mengajarkan konsep Trinitas. Udah pernah dengar Pak ya, Trinitas? Tritunggal gitu apa Trinitas gitu. Ada yang paham Pak Trinitas? Oh enggak ya, alhamdulillah enggak paham. Kalau paham Kak, ragu-ragu berarti kita harus dicurigai ini kalau paham. Pernah dengar Pak ya Trinitas ya? Trinitas itu kan akidah utama untuk umat Kristen kebanyakan atau mainstream ya, atau yang arus utama Katolik, Protestan, Ortodok itu adalah penganut Trinitarian atau Trinitas. Trinitas itu kan paham yang mengatakan bahwa Tuhan itu apa, Bapa itu Tuhan, Putra atau Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan. Tapi bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Paham enggak, Pak? Kalau yang ngangguk-ngangguk paham, waduh bingung saya. Lanjut lagi Pak nanti Pak. Bapa itu Maha Kuasa, Putra atau Yesus itu Maha Kuasa, Roh Kudus itu Maha Kuasa. Tapi bukan tiga Maha Kuasa, tapi satu Maha Kuasa. Paham Pak? Beli bodrek Pak. Nah, itu adalah akidah utama kekristenan yang di dalam Bible ini. Itu cuma satu ayatnya yang membuktikan itulah ajaran Trinitas. Adanya di mana gitu ya. Jadi kitab ini tebel, ini kitabnya punya orang Katolik nih. Oh beda-beda Pak ya? Ini Katolik, ini Protestan. Oh. Yang ini 66 surah, yang ini 73 surah. Kalau beda 7. Mungkin diskonnya. Ini yang disebut perjanjian lama perjanjian baru yang mana kok? Nah, nanti dulu. Kecepatan gitu. Apa kabar jamaah? Ya.
Jadi yang Katolik 73 surah, yang Protestan 66. Tapi 66 di sini dengan yang 66 di sini sama. 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 Ini Katolik, ini Protestannya. Bentar. Enggak, ini tebel karena ada catatan kakinya. Oke, ya. Ya, kurang lebih tafsir lah. Ini Katolik, ini Protestannya. Ini Ortodoks. Ini 78 surah. Ya. 73, 66, 78. Udah selesai belum? Mormon ada lagi nanti. Ini belum selesai. Ini Ethiopia. 81 surah. Ya, jadi 73, 66, 78, 81. 81. Ini 81. 73, 66, 78, 81. Kalau tuanya sih sama sebenarnya sumbernya. Cuman yang ini mengakui surat-surat yang paling banyak. Karena di sini ada tambahan surat-surat yang ini, ya. Yang di sini menolak 3 dari sini. Yang ini menolak 5 dari sini. Yang ini menolak 7 dari sini. Jadi konsep yang disebut dengan firman Tuhan jadi kitab di antara Kristen sendiri belum selesai sebenarnya. Kalau kata orang Betawi belum kelar gitu. Ya, ini baru konsep firman jadi kitab. Nah, ketika kita bicara konsep firman yang jadi manusia, ini kan akidah mereka begitu kan? Bahwa firman itu jadi Yesus gitu kan? Itu kan konsepnya mereka. Di dalam kekristenan sendiri juga golongannya itu belum selesai. Yang tadi saya katakan kelompok Trinitarian itu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, gitu kan? Nanti ada kelompok yang namanya Unitarian. Unitarian tidak menganggap atau tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Nanti ada lagi kelompok Kristen yang disebut dengan Oneness. Oneness ini mereka tidak mengakui Trinitas. Mereka bilang Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, cuma satu pribadi. Tapi kalau yang Trinitarian, tiga pribadi. Jadi konsep firman yang jadi manusia pun belum selesai urusannya. Belum kelar gitu, Pak. Nah, ya. Kita lanjutkan di sini. Satu-satunya ayat yang mengatakan bahwa ada konsep Trinitas di dalam kitab ini adalah ayat ini sebenarnya. Ini empat kitab agamanya beda-beda atau sama? Sama, ini sama-sama Kristen. Ya, cuman setiap kelompok ini bisa milih sendiri gitu loh, mau surah apa gitu loh. Ya, yang ini sampai sekian banyak, ini berkurang, ini berkurang, ini berkurang. Ini ada yang Protestan, Katolik, ada yang Ortodok, itu beda-beda kan? Iya, beda gini, beda kelompok. Beda kelompok. Bedanya tuh tipis-tipis sebenarnya. Contoh ketika Katolik dan Ortodok pisah nih, pisah ranjang nih. Jadi Kristen awal itu dimulai dengan yang disebut dengan Kristen Patriarki. Kristen Patriarki itu dipimpin di beberapa kota, ada di Roma, Alexandria, Yerusalem, Konstantinopel, Antioch. Nah, kelima kota ini yang akhirnya di tahun 1054 pecah antara Katolik dan Ortodoks. Nah, ya. Kedua kelompok ini perpecahannya sebenarnya masalahnya sepele. Pertama mungkin masalah manajemen kepala gerejanya, ya, pimpinan gerejanya atau pimpinan kelompoknya. Yang kedua, Ortodok bilang Roh Kudus itu berasal dari Bapa saja. Katolik bilang Roh Kudus itu berasal dari Bapa dan Anak. Cuman beda begitu, pisah segede gitunya. Ya. Oke, sekarang kita lihat sebuah ayat di sini. Tulisannya begini, ini yang begini. 1 Yohanes 5 ayat 7 nih, tolong dibaca nih. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ini yang saya garis merah nih. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Nah, itu adalah konsep Trinitas, gitu kan? Tiga tapi satu, satu tapi tiga. Makan tiga, ngaku satu, gitu. Bukan ya, salah ya. Terus? Ayat 8 ya, Pak. Terus? Dan
ada tiga yang memberi kesaksian di bumi. Oke, ya. Ayat ini ada catatan kakinya. Ini catatan kakinya nih. Ayat 7-8, kalimat di dalam sorga sampai di bumi, catatannya begini, bagian ayat ini, terus? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua. Dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin. Yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin. Dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tolong diulang, dari karenanya apa? Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli apa? Palsu. Saya jawab dulu. Nah, yang ngomong palsu tadi siapa? Bukan saya ngomong palsu ya, Bebel ini yang ngomong, pasti tidak asli. Gimana Pak? Kalau Bapak punya kitab suci ada catatan seperti ini. Dan ini baru satu loh Pak, banyak loh yang lain loh. Catatan kaki yang menerbitkan Bebel ini. Iya, yang menerbitkan ini adalah percetakan Arnoldus ND. Ini terjemahan kok ya? Terjemahan. Sudah ini ya, percetakan Arnoldus ND kan? Di sini ada nama orangnya juga nih. Imprimaturnya MGR Donatus Jagom SVD, Puskup Agung ND, Dona 1976. Cetaknya mungkin nggak salah, tapi yang buatnya? Iya, yang menerbitkan, ya, yang menerbitkan, ya. Iya. Nih kita lihat aja nih, sebentar. Jadi ini yang menerbitkan LBI. Pengantar Lembaga Biblika Indonesia. Ini yang menerbitkan percetakannya Arnoldus ND. ND di mana tahu Pak? Di NTT sana Pak. Ya. Dan itu baru salah satu dari sekian banyak yang memberi catatan seperti itu. Ya. Yang saya tunjukkan tadi untuk dibaca karena itu yang disebut sebagai bukti teks ada ajaran Trinitas dalam Bible. Tapi yang lain masih ada yang lain. Masih banyak yang lain. Kok ini habis Bible apa enggak? Enggak ada yang habis Bible. Jadi bisa apa lah yeah. Halamannya ini gitu ayatnya. Ya ayat-ayat pilihan lah. Kan pendeta juga begitu, ayat pilihan, saya juga gitu ayat pilihan. Ini yang saya garis merah nih, ini ada catatannya. Tidak asli itu. Bukan teks asli gitu kan? Iya. Yeah. Itu ada lagi yang Matius 17. Banyak nih. Ayat ini di sini catatannya apa? Ayat ini tidak asli. Ya kan? Nanti ada lagi nih. Ayat ini di sini catatannya apa? Ayat ini tidak terdapat dalam kebanyakan naskah Matius. Kiranya tidak asli. Kebanyakan kata tidak asing. Saya enggak tahu kenapa di sini enggak berani nulis palsu, saya enggak tahu. Tulisnya tidak asli gitu, Pak. Maksudnya dia tuh ngambilnya ayat itu nggak asing, maksudnya gimana? Gini, jadi mereka juga kan mempelajari manuskrip-manuskrip, naskah-naskah yang kuno, mereka pelajari. Jadi itu karena terlalu banyak, kalau perjanjian baru aja itu mungkin sampai 24.000 manuskrip, ya. Dari 24.000 itu tidak ada satupun yang tidak ada dua yang identik, gitu. Karena begitu banyak salinan. Tapi dari ternyata banyaknya salinan itu tidak ada dua yang identik. Artinya dari naskah yang sama, contohnya misalnya apa kitab Matius misalnya. Sama nih ada Matius. Ini semuanya salinan sama. Tapi dari semua salinan itu enggak ada yang identik gitu. Enggak ada yang identik itu maksudnya apa ya? Kata-katanya entah satu, dua atau tiga kata tuh pasti ada yang beda gitu. Kenapa bisa begitu? Karena kitab mereka, kitab Kristen itu diturunkan dalam tradisi tulisan. Beda dengan Quran. Kalau Quran diturunkan dengan tradisi lisan, dengan hafalan, gitu kan? Makanya ketika Quran dikodifikasi pertama kali pada zaman sahabat Abu Bakar, kan dibentuk satu tim. Ketuanya sahabat Sa'id bin Sabit yang dia hafiz Quran. Ketika ada sahabat yang lain datang menghadap satu tim ini, dia bawa media misalnya pelepah misalnya atau tulang atau misalnya kulit binatang dihadapkan kepada tim ini, dia harus membacakan di depan tim ini. Iya kan? Dibacakan. Ini udah hafiz.
bacanya salah udah langsung ketahuan. Langsung, ya. Artinya kalau salah tertolak, kalau benar baru dicatat. Sampai selesai menjadi satu mushaf, baru disimpan oleh anaknya sahabat Umar bin Khattab. Itu yang dipakai menjadi master gitu. Nanti dikodifikasi lagi pada zaman sahabat Utsman bin Affan, master ini dipakai, dipegang oleh tim yang sama dengan tim yang dipakai pada zaman sahabat Abu Bakar. Tim yang sama diketuai juga oleh Sa'id bin Tsabit. Juga begitu, diulang lagi, dikodifikasi lagi, dites bacaannya, didengar salah atau benar gitu. Kalau benar baru diterima, baru dibuat salinan-salinan, dikirim ke kota-kota yang dikuasain oleh umat Islam pada waktu itu. Tapi kalau ini Pak, ketika zaman dulu, ketika saya punya kitab seperti ini, terus situ pengen punya kitab yang sama dengan saya, lah belum ada fotokopi, belum ada scanner, belum ada komputer, belum ada listrik, gimana caranya? Harus disalin ulang dengan apa? Dengan manual, ditulis ulang gitu. Ya sekarang namanya manusia, belum ada listrik, belum ada komputer, belum ada peralatan yang canggih seperti sekarang. Mau nggak mau kan mereka harus menulis yang secara manual. Kalau ditulis manual, ada kemungkinan salah nggak Pak? Pasti ada. Itu yang terjadi. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad. Terima kasih atas kesempatannya. Menarik apa yang tadi sudah diuraikan oleh Kobendi terkait dengan proses istrisasi termasuk juga. Ada beberapa hal yang tadi menanggapnya tadi sudah beliau sampaikan juga. Memang yang saya dengar, mungkin sedikit saya tahu juga. Itu di Injil Barnabas jelas katanya bahwa Isa bin Maryam gitu, bukan Isa itu anak Tuhan. Cuman saya sendiri dengar-dengar juga kalau di Injil Barnabas sendiri tidak boleh beredar katanya di Indonesia. Dan mohon mungkin penjelasannya. Yang kedua terkait dengan konsep kerukunan yang tadi sudah disampaikan. Saya mungkin salah satu orang yang seperti aja, padahal itu di mall. Di mall saya seperti aja sama orang untuk ke gereja. Pertama lucu sekali karena yang bersangkutan tidak sempat kenalan itu, terus langsung aja ke gereja. Padahal saya juga guru-guru KPKN dan agak sedikit paham tentang kerukunan, kerukunan internet umat beragama, kerukunan antar umat beragama. Kalau saya mau ngobrol tuh orang itu, tapi ternyata, oh Pak, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi itu memang agak lama waktu itu. Maksud saya mungkin ini anak belum pernah belajar PPKN itu, sehingga di forum apa namanya mall itu ngajak. Yeah. Tapi mungkin itu konsep lama barangkali. Artinya mungkin ada cara-cara baru yang teman-teman sebelah itu lakukan mengajak jamaah yang mereka anggap sebagai kampung yang tersesat yang masuk ke kandangnya seperti itu. Karena kadang-kadang juga ada hasil konsili di Vatikan yang beragam yang mengatakan yang tadinya memang sifatnya ofensif ya di dalam program monaf mungkin terus sekarang mungkin metode dan sarannya itu terus dirubah seperti itu. Terima kasih itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, poin yang pertama tentang yang disebut dengan Injil Barnabas ya. Ini paling sering ditanya ini. Kenapa ya muslim tuh senang banget gitu bahas Injil Barnabas gitu. Kalau lu tanya sih kok awalnya bukannya dari Satu Ginta atau apa gitu bukan gitu. Wah, itu beda jalur nih kalau nanya Barnabas nih, beda jalur. Jadi yang namanya Injil Barnabas itu ada tiga, Pak. Yang pertama namanya Epistle of Barnabas. Ini dianggap ditulis kira-kira abad kedua Masehi. Yang kedua namanya Acts of Barnabas. Ini ditulis kira-kira abad kelima Masehi. Yang Bapak tanyakan tadi, yang ada sebut-sebut Nabi Isa alaihissalam dan sebagainya,
itu yang disebut dengan Gospel of Barnabas, Pak. Kira-kira di abad 16 Masehi, Pak, ya. Diduga yang menulis Gospel of Barnabas ini Muslim, Pak. Nah, pertama itu. Yang kedua, Gospel of Barnabas ini juga tidak diterima oleh kalangan Kristen, ya. Jadi kita umat Islam sebaiknya juga tidak perlu membahas ini, Pak. Walaupun di dalam Gospel of Barnabas itu banyak sekali kesamaan dengan Quran, tetapi ada satu, Pak, yang berbeda, Pak, di dalam Gospel of Barnabas itu. Maksud saya beda itu beda dengan Quran atau beda dengan tradisi Islam, ya. Perbedaannya apa? Di dalam Gospel of Barnabas itu dikatakan bahwa yang disebut dengan Al-Masih itu bukan Nabi Isa tapi Nabi Muhammad SAW, Pak. Ini yang membedakan, ya. Makanya kita jangan pakai Gospel of Barnabas ini sebagai hujah atau dalil. Jangan, karena ini juga bukan dokumen Kristen, ini juga bukan dokumen Islam, ya. Jadi di sana ditolak, di sini juga ditolak gitu, Pak. Jadi kita nggak usah bahas ini, nggak usah pakai ini gitu ya. Kita cukup dengan Quran dan Sunnah aja, Pak. Ya, kalau mau ambil literasi dari Islam, kalau mau pakai dokumen mereka ya dokumen-dokumen yang mereka terima gitu, kayak Bible-Bible ini gitu, Pak. Kemudian yang poin kedua tadi mengenai enggak, mereka nggak menerima itu juga gitu. Ya kalau Kristen nggak terima ngapain kita bahas gitu, ya kan? Yang kedua tadi mengenai ajakan orang-orang Kristen di tempat umum, ya Pak ya. Memang kalau namanya misi, ya Pak ya, kalau udah misi itu bisa apa saja. Saya sering kedatangan tamu yang Muslim yang anaknya mau murtad, bahkan udah ada yang murtad dan sebagainya. Ada sepasang suami istri bawa anak ke tempat saya, anaknya baru masuk ke universitas yang cukup terkenal. Apa namanya, uang gedungnya aja bisa di atas 100 juta katanya. Baru masuk kampus itu, baru kenalan sama teman-teman yang baru masuk, tiba-tiba sudah ada yang ngajakin mereka untuk makan-makan gitu, Pak. Makan-makan judulnya. Ketika anak ini datang ke tempat yang dimaksud, yang diundang, di tempat makan-makan itu ternyata sudah ada pendetanya, Pak. Bisa dengan cara seperti itu. Nanti ada lagi dengan cara apa? Apa ya istilahnya ya? Hamilisasi gitu, Pak. Ya? Modus tuh, Pak. Itu juga modus. Jadi, ya itu memang salah satu cara juga. Saya juga pernah dimintain tolong oleh seorang ibu janda, punya anak dua, laki perempuan. Yang perempuan sudah kerja, tiba-tiba sudah MBA gitu, Pak. Ya, married by accident. Cowoknya dari kalangan Kristen. Ketika sudah ketahuan hamil, ternyata sudah 6 bulan, Pak. 6 bulan, bisa nutupin kehamilan 6 bulan itu ya. Ketika kita, apa namanya, kita investigasi, cowoknya Kristen, cowoknya nggak mau masuk Islam. Berkeras nggak mau masuk Islam. Kalau mau nikah ya masuk agama dia gitu, Katolik waktu itu sebenarnya. Ya, kita mau melaporkan ke yang berwajib juga gimana ceritanya? Kalau sama-sama suka, ya kan? Susah gitu. Akhirnya ya dari kita cuma bisa apa? Kalau memang apa namanya, yang cowok nggak mau masuk Kristen, ya sudah. Ini berarti juga kesalahan anak kita juga kan? Ya sudah, nggak usah nikah. Biarin aja anak itu lahir tanpa ayah. Lebih aman begitu daripada dia harus pindah agama gitu loh. Tapi kan orang pemikiran mungkin beda-beda ya. Keluarga pasti nggak mau kalau ada aib di dalam keluarganya, ya kan? Jadi mau nggak mau apa? Demi menyelamatkan aib, menggadaikan iman. Sampai begitu gitu loh, Pak. Itu baru salah satu dari sekian banyak modus mereka. Makanya kita perlu sangat berhati-hati dengan kita mempelajari ilmu-ilmu seperti ini yang bisa membantu kita untuk menangkal upaya-upaya mereka. Seorang teman saya di Surabaya didatangi oleh dua orang Kristen, ya. Ya gitu, sama membawa brosur ngajak mereka untuk masuk agama mereka. Teman saya sengaja dipersilakan masuk, kasih minum, disuguhin gitu ya. Ya kita kalau umat Islam kan sudah diajarin untuk tidak suuzon pada orang kan. Kita juga diajarin untuk memuliakan tamu gitu kan. Ya sudah, duduk, teman saya telepon dari Surabaya ke saya. Ini ada orang ini datang. Oh ya, saya bicara sama dia. Pak, Bapak dari mana? Oh ya, kami dari gereja ini, mau ngajak ini gini. Bapak pakai Bible yang mana?
yang terjemahan baru, ya yang ini. Boleh Pak, buka misalnya ayat apa gitu. Coba Pak, tolong bacain. Dia bacain. Habis itu, tolong Pak, buka yang ini Pak, yang lain. Tolong bacain Pak. Bacain sama dia. Kok beda ya Pak, saya bilang gitu. Tolong jelasin Pak. Dia bilang, iya ya, kenapa beda ya gitu. Nanti saya cek dulu ya, kata gitu. Gara-gara saya bisa ngomong begitu, ya dia pulang dengan sendirinya, gak perlu diusir gitu. Kalau kita umat Islam kedatangan tamu seperti itu, terus kita tolak atau kita usir dengan gagang sapu, nanti kalau ada yang foto, yang salah yang mana? Yang pegang gagang sapu apa yang pegang brosur? Yang pegang gagang sapu yang salah. Nah kalau kita tahu ilmunya, tinggal kita bacain, Pak ini kenapa beda ya? Tolong jelasin dong Pak. Oh iya nanti dulu kita jelasin, nanti kita cek dulu ya gitu. Paling begitu yang mereka bisa lakukan. Gitu. Syukur-syukur kalau mereka sendiri yang bingung gitu. Kenapa ini bisa beda? Karena mereka gak bisa jelasin gitu. Jadi kita pura-pura jadi orang bingung, ngajak orang bingung gitu. Bingung bareng-bareng, bingung berjamaah gitu. Tapi kita sudah mengetahui ada permasalahan apa di sini. Ya, itu yang kita memang perlu pelajarin gitu. Bisa sebenarnya kalau kita ya kalau kita mau iseng-iseng gitu ya kita bawa ke Polsek laporin sebutin aja keputusan bersama dua menteri nomor 1 tahun 79 pasal bab 3 pasal 4 nah kasih tahu pak polisinya itu bisa diproses sebenarnya cuman memang sanksinya tidak begitu jelas begitu sanksinya hanya mendapatkan sanksi sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku nah itu yang dimana yang polisi harus cari gitu peringatan biasanya begitu tapi kalau kita misalnya ya kita videokan terus kita upload ke media sosial atau apa kita apa peringatkan teman-teman kita saudara-saudara kita yang lain kan bisa menjadi perhatian gitu loh ya kan paling tidak kita bisa melindungi akidah kita bisa melindungi akidah keluarga kita akidah teman kita dan saudara kita minimal begitu cukup baca cukup terus mungkin dari ibu-ibu sebentar ada silakan kalau ada nggak ada kalau silakan Pak Boko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kami katakan kita kan yakin kitab suci kita itu berumah yang berlaku sepanjang zaman. Yeah. Jadi zaman mengikuti kitab suci kita dan kitab sudah mengikuti. Saya pernah dengar dalam satu bagian, tapi ini para pendeta berapa jodoh sekali ada yang pertemuan itu untuk merevisi kitab-kitabnya ini. Ada kan misalnya dari musim panas ke musim dingin dirubah gitu. Contohnya ayat-ayat yang dirubah itu saat semasa. Oh, mau lihat contohnya pak? Dirubahnya dari kemana? Ya. Ya, sebentar ya. Itu bawa polisi di kita semua. Kita semua. Ah, saya nggak bawa yang ini campur. Jadi kalau satu kitab begini namanya disebut Alkitab. Kita umat Islam jangan sebut ini Alkitab ya Pak ya. Ya, jangan ya. Karena apa Pak? Karena Quran kita juga disebut Alkitab. Ya kan? Al-Baqarah ayat 2. Kitab Quran kita juga disebut Alkitab. Nama lain Quran juga Alkitab. Jadi kita jangan sebut ini Alkitab. Sebut aja Bible Pak. Keren dikit lah Pak bahasa Inggris lah. Ya. Nah, di dalam kitab mereka ada 4 kitab yang disebut dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sama orang Kristen ditulis sebagai Injil. Nah, kita juga jangan sebut ini Injil, Pak. Karena ini bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihi salam. Gitu ya. Di dalam sini juga ada istilah-istilah Taurat. Ini bukan Taurat yang diturunkan atau diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nanti ada lagi di sini istilah Mazmur. Kita jangan sebut ini sebagai Mazmur yang diterima oleh Nabi Daud alaihissalam, itu Pak ya. Kalau Bapak tadi tanya contoh-contohnya, sebentar Pak. 1 Samuel, dua hari. Koleksi banyak. Banyak. Ini yang saya bawa baru berapa biji ya, belum semua.
berbagai khatam. Ya? Berbagai khatam. Enggak, ngapain khatam? Dua raja-raja, delapan, dua enam. Dua raja-raja. Ya, boleh. Oke. Ini Mak namanya Bible terjemahan baru. Penerbitnya Lembaga Alkitab Indonesia. Ini diterbitkan tahun 1974, Pak nih. Nanti ada terusnya. Ini ya, 74 ya. 74 LAI. Ya, ini terjemahan baru ya. Iya, terjemahan baru. Saya buka kitab nih di 2 Raja-Raja 8 ayat 26 nih. Tolong dibaca ini. Jangan pakai bismillah. Ahazia raja Yehuda. Ini kok. Iya, yang kuning itu. Ayat 26. Ia berumur 22 tahun pada waktu itu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri raja Israel. Oke, berapa nih? Taruh aja. 22 tahun ya. Ini juga sama nih ya tulisannya. Oh, iya. 22 tahun ya. Oke. Ya. Namanya siapa nih? Ahazia kan? Ahazia. Di sini namanya juga Ahazia kan? Ahazia raja Yehuda. Tolong dicatat nih ciri-cirinya nih. Ada nama ibunya Atalia kan? Sama enggak nih nama ibunya Atalia. Cucu Omri ya? Cucu Omri. Cucu Omri. Ya. Oke. Saya carikan lagi nih. Matahari. Yang tadi dibaca, masih ingat gak umur berapa Ahazia? 22 tahun. Sekarang baca ini. Raja Ahazia. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu itu ia menjadi raja. Dan setahun namanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Sama kan? Ya. Ibunya Atalia, cucu Omri kan? Ya. Namanya Ahazia, sama kan? Ya. Tapi dalam satu kitab beda surah, beda umur. Umur. Oke. Ya. Ini TB1. Ya. Ini TB2, Pak. Tahun 2023. Ya. Ya. 23 ya. Bapak harus percaya dia nih. Ya. Ini perwakilan Bapak nih ya. Yang barusan dibaca ini 2 Tawarikh 22 ayat 2 kan? Ya. Umur berapa di sini? 42 tahun. Tahun. Ini sama nih, 2 Tawarikh 22 ayat 2. Coba tolong bacain. Ahazia berumur 22 tahun pada waktu menjadi raja. Dan selama setahun ia memerintah di Yerusalem, nama ibunya Atalia cucu Omri. Sama kan ayatnya kan? Iya. 2 Tawarikh 22 ayat 2, 2 Tawarikh 22 ayat 2. Ini 74, ini 2023, Pak. Di sini 42 tahun, di sini 22 tahun. Yang ini diskon 20 tahun, Pak. Ini bukti nih, begini. Gimana bisa berubah? Ini baru salah satu, Pak. Dari sekian banyak. Nanti insya Allah mohon doanya, kira-kira bulan September saya keluarin buku, saya ya, mau terbitkan buku. Buku yang pertama nih, Pak. Buku yang pertama, yang perdana nih. Perdana. Isinya 275 kontradiksi seperti ini, Pak. Masya Allah. Biasanya, Pak. Insya Allah, mohon doanya. Akhir zaman mungkin Injil tuh lebih banyak daripada pengikut ya gitu, jumlahnya gitu. Saat berubah gitu, nambah terus, jadi ya Injilnya lebih banyak, pengikutnya tambah nggak ada karena perubahan. Saya menghimbau bapak-bapak, ibu-ibu, jangan menyebut ini sebagai Injil. Bible aja, Pak, ya. Saya ceritakan sebentar nih. Jadi ini kitabnya orang Kristen. Kitabnya orang Kristen ini, seperti tadi saya bilang, ini kan ada indeksnya nih. Ada yang warna hitam, ada yang warna merah. Yang warna hitam ini disebut perjanjian lama. Yang merah ini perjanjian baru. Yang di kitabnya orang Protestan ini, yang perjanjian lama ini isinya 39 buku. Ya, atau 39 surah. Yang perjanjian baru isinya 27 buku. Ya. Jadi kan totalnya ini 66. Kalau yang di Katolik ada tambahan 7, itu namanya kitab-kitab Deuterokanonika. Oke, saya pakai ini aja. Yang ini, yang tebel ini ternyata bukan asli punya orang Kristen, Pak. Ya.
ini punya orang Yahudi. Dari mana? Dari sini. Kalau saya ngomong nggak ada barangnya kan nggak enak. Ini saya tunjukin barangnya Pak nih. Ini apa nih Pak? Ini namanya Kitab Tanakh. Oh Tanakh. Nah. Ini bahasa Ibrani. Kitab Tanakh tuh ini dalam bahasa Ibrani terbalik. Terbalik Pak. Saya kan mau kasih lihat sama tadi. Ini dalam bahasa Ibrani itu sama seperti bahasa apa? Bahasa Arab, dibacanya dari kanan ke kiri. Oh. Ya ini terjemahan bahasa Inggrisnya. Ini juga ada teks semacam kayak tafsirnya. Oke. Okay. Yang perjanjian lama ini itu asalnya dari kitab orang Yahudi Pak. Ini namanya Kitab Tanakh, ditulis atau disusun kira-kira abad kelima sebelum Masehi. Bayangin, hampir 500 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi Nabi Isa belum ada, ini udah ada Pak. Gitu. Okay. Ini ditulis kira-kira 450 sebelum Masehi. Nabi Musa hidupnya abad berapa Pak? Abad 15 atau 14 sebelum Masehi, ya kan? Berarti sama ini bedanya berapa tahun? 1000 tahun Pak, 1 milenium kan bedanya kan? Nah, apakah ini ditulis oleh Nabi Musa? Ternyata enggak. Kalau kita pelajarin nih, ada ilmunya Pak untuk mempelajari siapa yang nulis, kapan ditulis, di mana ditulis gitu Pak. Di dalam sini juga ada kitab yang namanya Kitab Mazmur. Ya, kita mengenal di Quran apa? Zabur. Nah, di sini Mazmur, di Quran Zabur. Di sini Torah, di Quran Taurat gitu kan, Taurat gitu. Jadi ternyata yang disebut dengan Taurat ini adalah 5 kitab Musa Pak. Cari apa? Oh kirain lagi nyari ayat. Yang disebut dengan Taurat di sini adalah 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan Pak. Nggak usah diapalin Pak ya. Ini dianggap kitab Musa. Nah, 5 kitab Musa ini orang Yahudi sama orang Kristen percaya bahwa itu yang nulis Nabi Musa. Tapi sekarang berdasarkan ahli-ahli perjanjian lama sendiri, itu udah pasti bukan Nabi Musa yang tulis. Yang kedua, kitab Mazmur atau Zabur kita kenal juga ternyata tidak ditulis oleh Nabi Daud alaihissalam. Atau paling tidak yang menulis lebih dari satu orang gitu Pak. Karena itu berasal dari hikayat-hikayat yang sudah umur ribuan tahun gitu. Terus ini kitabnya orang Yahudi, tadi ada Taurat, ada Mazmur, bukan tulisan nabi-nabi yang kita sebut tadi. Yang ini, yang disebut dengan Perjanjian Baru, yang ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini juga bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Sekarang saya mau buat pernyataan, kalau salah tolong dikoreksi ya Pak ya. Taurat, Zabur, Injil yang disebut di dalam Quran, itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju gak Pak? Setuju? Wahyu bentuknya seperti apa Pak? Wahyu bentuknya seperti apa? Bisa dilihat gak? Hah? Gak bisa kan? Yang namanya wahyu itu kan adalah pesan atau pengetahuan yang langsung masuk ke dalam kalbu Nabi. Nabi mengucapkan, mengajarkan kepada umatnya, itu adalah wahyu yang diterima, yang disampaikan kepada umatnya. Betul kan? Tetapi apakah Nabi Musa menulis Taurat? Ternyata tidak. Paling jauh yang bisa kita imani adalah 2 luh batu yang dibawa oleh Nabi Musa ketika turun dari Bukit Tur Sina. Itu saja, di Quran kan disebutkan. Nabi Musa membawa 2 luh batu gitu, yang dihancurkan ketika Bani Israel malah menyembah patung sapi gitu. Di Al-Baqarah kan ada itu Pak ya. Paling jauh itu Pak. Tapi bukan ini gitu loh. Ya, Zabur juga begitu. Injil juga begitu. Jadi kalau kata kitab Pak, kita sering mendengar diberikan kitab Injil, diberikan kitab Taurat, diberikan kitab Zabur. Kitab itu bukan berarti bentuknya harus seperti ini gitu Pak. Kitab di dalam bahasa Arab itu artinya bisa wahyu yang dibukukan, bisa juga artinya hukum, ketetapan, perintah. Gitu ya. Kalau kita baca konteksnya, tidak semuanya berarti harus berupa buku begini. Jadi artinya, Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran itu bukan Bible-nya orang Yahudi, juga bukan Bible-nya orang Kristen, Pak. Karena ini boleh dikatakan ditulis jauh setelah nabi-nabinya. Kalau yang disebut dengan 5 kitab Musa itu beda 1000 tahun, Zabur kira-kira beda 500 tahun, kalau yang disebut Injil bedanya kira-kira bisa 50 tahun setelah nabinya nggak ada.
Beda dengan Quran. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, berapa tahun dibentuk Quran atau ditulis Quran, mushafnya? Berapa tahun? Zaman Abu Bakar sudah. Jadi nggak sampai 2 tahun, Pak. Nggak sampai 2 tahun ketika Nabi Muhammad SAW wafat, sudah ada mushaf Quran yang pertama kali disimpan oleh Hafsah, istri Nabi dan anak daripada sahabat Umar bin Khattab. Bedanya jauh gitu. Gitu ya, Pak ya. Mudah-mudahan paham, Pak. Jadi kita jangan sebut ini Alkitab, jangan sebut ini Injil. Bible aja gitu. Ya, yang lain? Ya. Kita bisa melihat sekarang umat Islam seperti walaupun banyak tapi tidak apa ya, kurang berukhuwah gitu, Pak. Ya, jadi satu karena memang sistem tatanan dunia sekarang memang sudah berbeda dengan ketika zaman sahabat ya, para nabi, nabi-nabi. Sistem tatanan dunia sekarang sudah mengarahnya kemana? Ke sekulerisme, liberalisme, pluralisme gitu, Pak. Kita juga menjadi terkotak-kotak. Umat Islam di Timur Tengah, negaranya juga kan kecil-kecil, Pak. Siapa yang bikin negara kecil-kecil itu, Pak? Pemenang perang pada zaman itu, ketika Khalifah Ottoman kalah dalam Perang Dunia Pertama, kan dibuat menjadi kecil-kecil negara-negaranya, Suriah, Lebanon, dan segala macam. Supaya apa? Supaya mudah dikendalikan, supaya mudah diadu domba, gitu, Pak. Memang satu yaitu sistem tatanan dunia itu. Yang kedua, yang harus dilakukan oleh umat Islam adalah apa? Bersatu, Pak. Ukhuwah Islamiyah harus dikedepankan. Ini masih banyak umat Islam yang saling menyalahkan gitu kan. Yang ini bid'ah, yang itu bid'ah gitu. Masih ada bahkan yang mengkafir-kafirkan. Itu yang melemahkan umat Islam sebenarnya, Pak. Jadi kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah. Kita harus bisa menghilangkan perbedaan di antara setiap golongan di dalam Islam. Organisasi boleh nggak? Boleh. Organisasi kan hanya sebagai kendaraan untuk setiap kelompok mencapai tujuannya mereka masing-masing. Tetapi di atas daripada kelompok itu, kita tetap harus menjalin ukhuwah Islamiyah. Contoh ya Pak ya, di tempat kami bergabung, Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid, kami menganut sistem kejamaahan, ya. Siapapun boleh menjadi anggota yayasan kami, mau dia dari NU, mau dari Muhammadiyah, mau dari Persis, Darul Alisat, segala macam silakan. Profesinya pun boleh macam-macam silakan. Mau pengusaha, mau pedagang, mau politikus pun boleh. Tetapi yang kita tekankan ketika kita sedang berada di dalam yayasan, kita melarang sesama umat Islam saling berdebat, Pak. Tidak boleh sesama umat Islam saling berdebat. Silakan bawa bendera masing-masing, tetapi ketika di dalam yayasan, kita harus berukhuwah. Ketika keluar dari yayasan untuk berkarir, untuk berdagang, untuk berusaha, silakan masing-masing berdagang, berkarir, berpolitik, tapi dengan akhlakul khurimah, Pak. Itu yang kita minta kepada anggota kita. Jadi jangan sampai kita terpecah belah. Ketika kita memisahkan diri dari kawanan, contoh misalnya, kawanan domba, satu misah, kan itu yang diincar sama serigala. Kalau satu kawanan ini kan dia pasti ada pelindungnya gitu. Nah itu Pak yang maksud saya, kita kurang di situ gitu. Apalagi kalau kita sendiri sudah bermain-main dengan kelompok yang sebelah. Ada nggak Pak? Ada. Gitu ya.
mungkin cukup informasinya. Ya, mau dari ibu-ibu satu, silakan terakhir ya. Silakan, ini ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Teman-teman yang lain pertanyaannya, nah, kan kita udah yakin bahwa ini yang paling benar ya kok? Salah bu. Nah lo. Maaf bu, saya kritisi bu. Islam bukan agama yang paling benar buat kita ya. Kita sebagai umat Islam jangan bilang Islam paling benar bu. Buat kita orang Islam, kita harus bilangnya Islam adalah agama yang benar. Yang lain salah. Boleh itu. Mereka juga yang lain juga boleh ngomong begitu. Tapi kita orang Islam harus ngomong Islam adalah agama yang benar, bukan yang paling benar, Bu. Mohon maaf ya, Bu, saya koreksi ya. Ya itu kok. Iya. Yeah. Kalau ketemu sama yang agamanya dan yang belum Islam, kan kita ilmunya juga masih fakir, maksudnya belum seperti yang tadi kau itu cara ngomongnya suka salah. Yeah. Nah, pengalaman kau Doni gitu bertemu sama orang mereka gitu ya, apa gitu kau yang supaya kita bisa membuat mereka bahwa pemahaman kita benar, atau misalnya supaya yang menurut kau Doni apa gitu yang bahasa kasarnya hormat gitu bahwa mereka itu harusnya mengikuti kita gitu. Oh, itu kok maksudnya. Nah, itulah memang kita perlu mengkaji ya Bu, kitab-kitab mereka, kita perlu mengkaji. Kenapa? Saya tadi belum jelaskan mungkin ya. Di dalam kitab mereka sendiri Bu, ini kan tadi saya bilang ada dua bagian ya. Dua bagian itu adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Tetapi dari perjanjian baru ini kita bisa bagi dua lagi Bu. Di sini ada yang namanya empat gospel ya, yang disebut dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang menceritakan dari Yesus lahir sampai Yesus diangkat. Jadi ini ada empat gospel, sisanya adalah surat-surat Paulus, Bu. Ini yang memang kita harus ketahui secara global konteksnya. Yang tebel ini, yang perjanjian lama ini, yang berasal dari kitabnya orang Yahudi itu, di dalam kitab ini sebenarnya konsep ketuhanannya itu tauhid, Bu. Karena ada ayat-ayat yang bunyi begini. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Bahasa Ibrani nih Bu ya. Artinya apa? Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama ketika kita baca Kul Huwallahu Ahad. Terus kemudian di sini juga disebutkan lagi apa? Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu bukan anak manusia. Sama juga ketika kita membaca Lam Yalid Walam Yulat. Jadi konsep ketuhanannya sama dengan Islam Bu, yang di sini. Tauhid maksud saya Bu ya. Ketika masuk yang empat gospel tadi, yang cerita mengenai Yesus atau Nabi Isa alaihissalam, di sini juga masih mengikuti yang ini Bu, tauhid. Yesus ketika ditanya oleh imam-imam Farisi, apa hukum yang terutama? Yesus mengulang apa yang ada di Perjanjian Lama. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Tauhid, perintahnya Yesus kepada iblis ketika iblis mencobai dia, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu. Gitu. Ketika di sini juga apa perjanjian lama bicara tentang konsep keselamatan, kalau nggak bertobat nggak selamat. Ini menurut kitabnya orang Yahudi Bu, ya. Yesus di sini juga ngajarin hal yang sama. Kalau nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan sorga. Itu konsep ketuhanan dan konsep keselamatan. Tetapi ketika masuk ke dalam surat-surat yang disebut dengan surat-surat Paulus, ini yang berbeda Bu. Paulus mengajarkan sesuatu yang tidak pernah Yesus ajarkan. Apa? Dosa waris namanya. Jadi setiap manusia menurut Paulus lahir sudah bawa dosa waris. Karena bawa dosa waris makanya perlu ditebus dosanya. Oleh siapa? Oleh Yesus yang mati di atas kayu salib gitu. Ajaran Paulus. Jadi sebenarnya kalau Yesus yang di sini itu mengajarkan Islam sebenarnya. Kenapa? Yesus mengajarkan hanya menyembah kepada Allah saja. Yang kedua, diceritakan Yesus disunat. Diceritakan lagi Yesus enggak makan babi. Diceritakan lagi Yesus puasa.
diceritakan waktu Yesus diturunkan dari salib, dikafanin. Nah sekarang umat beragama apa yang gak makan babi, puasa, sholatnya sujud, ya, sunat, dan dikafani? Umat beragama apa? Lah kan berarti kalau begitu kita yang ngikutin sunnah Yesus di sini. Kira-kira begitu ya. Nah, tapi ketika yang Paulus, nah Paulus ini yang berbeda. Paulus ini mengajarkan sesuatu yang tidak pernah Yesus ajarkan. Jadi kalau ibu berhadapan dengan teman yang belum muslim, tinggal ditanya, mbak, ibu, bapak, ini sebenarnya pengikut Paulus atau pengikut Yesus? Gitu. Karena ayat-ayatnya ada bahwa Yesus itu melakukan apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Kristen itu sebenarnya mereka mengikuti Paulus tapi menyembah Yesus. Gitu. Yesus sendiri di sini ngaku nabi, bu. Dia bilang apa? Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di rumahnya sendiri. Dia bicara tentang dirinya sendiri yang diterima di mana-mana tapi di rumah sendiri ditolak gitu. Berarti kan Yesus ngaku nabi. Tapi sama orang Kristen, nabi Yesus itu dijadikan Tuhan. Nah, jadi kita harus paham apa ajaran Yesus yang di sini, apa ajaran Paulus yang di surat-suratnya. Itu yang membedakan, Bu ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Ibu kalau mau belajar lebih lanjut, tonton channel Don Ditan, Bu. Sekalian promosi berarti. Iya, iya. Oke, satu lagi. Insya Allah, silakan. Waalaikumsalam. Satu aja boleh, Kak? Suaranya udah mau habis. Ya, mengenai kata di dalam berbagai kitab Indonesia itu kan mereka mempunyai kata Allah, dan itu dijawabkan oleh mereka. Jangan ada Allah-Allah yang lain. Iya. Kan Allah itu kan Allah itu tunggal. Iya. Allah SWT sendiri menyebutkan dalam surat Toha. Surat Toha itu bahwa Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un. La ilaha illallah. Padahal saya kan aslinya dari Riau, dari Dubai. Itu di Malaysia itu kalau orang Muslim sering menyebut Allah itu kena pidana, tidak boleh mereka pakai nama Allah. Di Indonesia malah dijamakan dan bebas, tidak ada unsur pidana. Apakah karena ini terlanjur atau tidak? Iya, jadi gini, Pak. Bible Indonesia itu menggunakan kata Allah itu dari sejak tahun 1930-an, Pak. Ya. Kenapa kok dimasukkan kata Allah di dalam Bible Indonesia? Dari dokumen-dokumen yang pernah kita pelajari, saya bersama dengan Ustadz Kainama, itu ada dokumen-dokumen Belanda, Pak, yang menyebutkan bahwa ini rencananya Belanda nih, Pak ya. Ada pepatah di dalam bahasa Belanda, itu mereka bilang begini. Kalau kita mau menebang salah satu pohon yang besar itu, kita harus menggunakan kapak yang gagang kapaknya berasal dari pohon itu. Tahu nggak, Pak, maksud saya? Nah, kata Allah itu adalah yang disebut dengan gagang kapak itu. Jadi menggunakan kata Allah untuk apa? Untuk menginjili umat Islam. Jadi ketika misionaris datang bawa Bible, di sini ada kata tulisannya Allah, Pak ya. Saya bacanya Allah, Pak, karena di sini nggak ada tasdidnya, Pak ya. Ketika mereka menunjukkan kepada orang Islam, nih lihat, sama Allah gitu. Mereka juga punya Bible yang di sini pakai nama Isa Al-Masih, Pak. Ini yang dibagi-bagikan kepada umat Islam. Untuk apa? Untuk pendekatan. Tuh sama Isa Al-Masih. Tuh sama Allah tulisannya. Tetapi ketika mereka menggunakan kata Allah di sini, seperti Bapak tadi dijamakkan, itu sebenarnya bukan hanya jamak saja, Pak. Yang tidak jamak pun itu bukan nama di sini. Menjadi apa? Sebutan, ya, atau gelar atau titel gitu, Pak. Itu yang menyalahi kaidah bahasa Indonesia dan kaidah bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab pun kata Allah itu adalah nama daripada Rob kita, ya kan? Bahkan ada sebuah kamus namanya Kamus Al-Munjid. Kalau lulusan pesantren biasanya tahu Kamus Al-Munjid. Ada yang tahu?
kamus bahasa Arab Al-Munjid. Ada tahu Pak ya? Betul ya? Itu yang ngarang siapa, Pak? Yang ngarang orang Kristen Arab malah. Ya. Yang namanya Father Louis Maklouf namanya. Itu Katolik itu yang membuat kamus bahasa Arab itu. Di kamus itu dia menulisnya apa? Kata Allah itu adalah ismu al-wajib al-wujud. Jadi artinya nama daripada yang maha ada dan selalu ada. Jadi nama. Kemudian dari kalangan Yahudi sendiri, Yahudi melalui rabi-rabi mereka, itu mereka menerjemahkan kitab yang tadi, kitabnya mereka yang Tanakh itu, ke dalam bahasa Arab. Ketika mereka menerjemahkan kata yang disebut empat huruf paling suci, Yod, He, Vav, He, mereka menerjemahkan ke dalam bahasa Arab apa, Pak? Allah. Jadi artinya Allah di dalam bahasa Arab untuk kitab Yahudi dianggap sebagai nama daripada Rob kita. Yahudi Arab mengakui Allah adalah nama, Kristen Arab mengakui kata Allah sebagai nama. Undang-undang dasar kita, Pak, Undang-undang Dasar 1945 di pembukaan kita apa? Atas rahmat Allah. Itu juga nama gitu. Ya kan? Kemudian juga di dalam apa namanya? Tadi apa? Yahudi, terus kemudian Kristen bahasa, Kristen Arab, Bible-nya Arab, Pak, Kristen Arab Bible-nya. Itu juga pakai kata Allah sebagai nama. Bukan sebagai titel atau gelar seperti yang di Bible-nya Indonesia. Jadi tujuannya Bible Indonesia menggunakan kata Allah itu adalah apa? Misinya adalah untuk penginjilan, Pak. Dah, gitu aja. Saya open-openan aja udah. Ya, mudah-mudahan menjawab, Pak. Alhamdulillah. Iya, untuk pendekatan gitu. Iya. 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 Kalau mau jujur, Pak, kalau mereka mau jujur, mereka seharusnya tidak menerjemahkan itu menjadi kata Allah, karena kata aslinya itu adalah theos bahasa Yunani-nya. Kalau memang benar itu kata Allah adalah yang seperti dilakukan oleh Bible Indonesia, harusnya yang bahasa Inggris juga pakai kata Allah dong, Pak. Tapi yang di bahasa Inggris dan di bahasa-bahasa lain tidak ada kata Allah. Yang ada kata Allah hanya di bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia, Pak. Jadi di Malaysia itu tidak semua dilarang, tapi beberapa negara bagian dibolehkan. Gitu. Oke. Ya. Terima kasih, Pak Dodi. Ya, tanpa terasa ini menarik sekali. Saya yakin pasti dari kita masih banyak yang mau kita bahas dan mau kita tanyakan. Cuma waktunya sudah agak siang, jadi masih banyak pasti yang mau kita tanyakan. Belum lagi kalau saya lihat Pak Dodi itu kan di medsos itu apa selama hotelnya waktu berubah itu selalu meyakinkan banget dengan kita belum pernah sebelumnya gimana ya. Mungkin nanti lain waktu kita bisa mengangkat lebih lagi. Insya Allah. Bukunya sudah jadi, kita bisa sudah buku. Insya Allah. Insya Allah. Dan mungkin untuk closing statement dari ekonomi bisa saya mau disampaikan atau mau dipesankan kepada kita semua untuk closing statementnya, silakan ekonomi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, segala puji kan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya ini kan mantan kafir. Saya orang yang pernah dikafirkan oleh orang tua saya. Tetapi ketika saya akhirnya mendengar tentang Islam, menerima Islam dan sampai akhirnya memeluk Islam, saya sebenarnya bukan pindah agama, tetapi saya sebenarnya kembali kepada fitrah saya sebagai manusia. Setiap manusia yang dilahirkan itu kan fitrah, sifat asalnya adalah muslim. Muslim adalah artinya hanya berserah diri kepada Sang Pencipta. Kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini yang lahir dari keluarga Islam, alhamdulillah seharusnya bapak-bapak bisa lebih bersyukur ya, karena tidak pernah dikafirkan gitu kan, Pak. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan kepada bapak ibu di sini semua, walaupun saya ngiri ini dengan bapak ibu nih, karena kan Bapak Ibu ini kan punya kesempatan jauh lebih banyak untuk menumpuk pahala dari kecil gitu kan. Kalau saya kan menangnya hanya dosa saya dibikin nol lagi gitu. Insya Allah itu pun ya. Tetapi yang ingin saya ingatkan kepada Bapak Ibu adalah, kita harus selalu ingat bahwa kita itu sifat asalnya adalah fitrah atau muslim. Jadi kita harus selalu
waspada, mawas diri, kita jangan sampai keluar daripada fitrah tersebut, ya. Nah, pesan saya buat Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang yang sudah muslim, sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk jadi muslim. Allah Subhanahu wa taala ketika mau memuslimkan semua manusia di bumi bisa enggak? Gampang sekali ya. Tapi kan sampai sekarang belum. Ya. Berarti kita yang sudah muslim ini, kita ini sudah diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita ini yang sudah menerima penghargaan paling tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita pegang terus nih, ya. Untuk apa kita harus bisa menyekutukan daripada Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita tahu pencipta kita cuma satu gitu. Pencipta kita cuma satu dan satu pribadi, satu zat namanya. DZAT ya. Bukan ZAT loh. Kalau di kitab mereka ada tulisannya ZAT loh. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala adalah zat atau essence atau pribadi atau person. Pribadi cuma satu. Enggak mungkin dia punya pribadi yang lebih dari satu. Itu saja pesan dari saya. Mudah-mudahan kita semuanya, saya berdoa mudah-mudahan kita semuanya menjadi golongan manusia yang diizinkan Allah SWT untuk mengikuti apa yang sudah diturunkan melalui Rasulnya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua menjadi golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah SWT. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk berdiri menyampaikan posisi sebelumnya, ya, dengan demikian lagi acara ngopi di pada hari ini. Jadi tadi saya produk itu pakai kopinya Ducati. Ducati itu dari Italia. Jadi jangan turun itu kan. Ducati dari Italia. Kalau Messi demikian. Kalau kata ngopi pada kohodoni tak akan menambah lima. Amin. Keren. Alhamdulillah. Ini juara pantun ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.